anjing. Okay, tadi kita dah test dah injector ni. Maknanya injector ni dengan nozzle ni dia molek. Dia tak ada masalah pun. Tak ada. Tak ada lah leaking ke apa, tak ada. Rupanya sekarang ni bila api, bila kita tiup buka api besar, dia jadi mati-mati sebab nozzle ni tak support. Sebab nozzle ni nozzle standard. Dia ada ni saiz 857. Tak nampak lah dah. 875. Ha. Ha, dia tulis 875. Mana saiz standard tractor. Sebab itulah asap kereta aku tak banyak-banyak. Rupanya masalah nozzle. Nozzle kecil, nozzle standard. Malam ni kita akan upgrade ke nozzle yang lebih padu. Ha, okay, lebih padu eh. Kita akan upgrade ke nozzle yang lebih padu. Sekarang ni kita punya nozzle. Kita dah detect dah. Dia rupanya nozzle standard. 875 nozzle standard tractor. Maknanya asap pun tak banyak. Sekarang ni kita akan tukar kepada nozzle ni MS8. Ha, maknanya dia akan lebih padu lepas ni. Dia bentuk dia macam ni lah. Ha, ni lah nozzle nya. Dia jarum ni. Ha, dia duduk kat bawah ni. Ha, jarum padu dia. Ha, ni jarum dia. Ha, ni jarum MS8 ni. Dia punya lubang ada 8 lebih kurang. Dia punya sembur dia 8. Ha, nanti kita akan insert video lah. Nanti kita test nanti eh. Macam ni lah ni. Cara ni kapan korang ni. Kain-kain putih bagai nozzle. Macam. Tengok kepala lah. Rambut tak ada mikir. Masalah kata orang. Siapa rambut tak ada tu. Okay, ni kita lah ni lah nak prepare untuk nak tukar nozzle lah ni. Ha, ni nozzle ni. Ha, ni nozzle dia. Ha, ni lah nozzle MS8 ni. Lagi power daripada 947 ni. Ha, harga dia agak-agak meninggal sikit lah. Tapi ni lah. Ha, siapa yang main DC dia akan tahu lah ni. Nozzle, injector. Tadi kita dah test injector. Injector molek. Nozzle pun molek, tak ada tersumbat. Cuma sekali dia tak boleh nak buka power saja. Sebab nozzle standard. Aku tengok view air ramai aku kepoi. Ha, yang ni kedai dia lah, pik padu ni. Dia ni memang ni lah, buat-buat bagian padu-padu ni dia lah. Jalan kena. Dia jatuh kat dalam tu lah. Cuci lu. Tu petrol tu. Oh, dia macam tu je. Jangan jatuh. Oh, cincin dia pakai balik. Mana yang kalau yang meludah-meludah tak putih tu kenapa? Tunggu buka jarum. Kenapa? Sini kan nombor dia. 947. Sini 947 pun. Haa, dalam lubang. Haa, tu. Okey, ni lah saya dia. 875. Haa, ni maknanya
Nozzle standard Triton. Mana sebelum ni dok kata power shot kereta aku tu ha, tu dalam video. Yang aku dok tapau-tapau kereta Maybach warna purple tu. Memang betul lah. Dia tak tekan habis pun. Dia terima kereta kan. Bukan 947 lah. Ha, terima kereta. Mana lepas ni kita boleh canggah salah siapa lagi kan dok. Angal usik. Komen marah kalau ni. Jarum benda tu? Jarum injector. Inilah jarum injector. Padu memadu. Ni jarum injector. Dia kena sumat sikit. Dia tak boleh bercalar. Dia kalau bercalar ni, dia akan culik. Dia bercalar, dia culik. Tu tak bercalar tu? Tak masuk. Nampak? Dia padu. Ni injector G2. Ni injector G2. G2 ni tak reba, yang reba G4. Tak power lagi G2 ni? Eh? Tak power, G4 power. G4 power, maknanya nak power lagi tu tukar injector pula. Tu dia MS8. M8. M8 ni lagi power lah apa ni. Mana lepas ni siapa nampak kereta merah je yang duduk belakang. Kita dah pesan awal-awal ni. Dia ada maki ni? Ya. Ini saja. Mana siapa-siapa yang nak buat balik ni, buat sendiri je. Okay, siap satu batang injector. Sekejap lagi kita kemas pakai tok rem. Okay, so video dia hari ni, dia nak pasang balik kereta dia. Ni injector, nozzle bawah ni, ni nozzle. Okay, nampak ni? Cuba boleh buka tak boleh kan? Okay. Ni boleh buka. Ni nozzle. M8 RS. Saiz berapa? 8? 9? 9. 969. Okey. So ni nozzle standard. Ya. Tak tahulah tapi tak apalah, ni nozzle M8. Okay. Yang ni nozzle standard. Dia dah tukar nozzle besar sikit. Okay. M8 947. Peletau. Bantai lah cik. Lepas tu dia akan pasang balik kereta dia. Okey. So harap masalah tu yang kita main-main sebelum ni, masalah tu settle lah. So lain video time slide lah, dia nak pasang balik kereta dia ni. Ni ni injector, ni nozzle bawah ni. Bawah ni kecil je. Ni je nozzle dia. Tapi harga meninggal, Mat. Tu kat sampel satu. Dia nama apa ni? DNS Race Tag. RS Max. Mac yang mana ni? Ni nama dia injector. Ni hangus eh? Ni injector yang hangus. Nampak dia terbakar kat atas ni. Biasanya jadi macam ni. Sebab apa tak tahulah, kita orang tak tahu. Tapi yang kita orang tahu, kita tukar baru je. Nozzle nama dia, okey? Dalam video time slide dia pasang balik kereta dia. Tengok ada lagi tak masalah mati-mati tu. Bye. Time slap 2 minit Oci pasang, Mat. Time slap 2 minit Oci pasang. Huh, siap lock. Tanya polis, Oci. Dia ajar tanya polis tu, Oci. Gila kau. Mana mata ni? Pundek betul. Start. Kau jangan re, ku terajang kau. Okay, sebelum kita start. Sebelum kita start kan. Kita dah buka belakang benda gitu. Kena set tak balik? Bukan. Kita tengok dekat masa gate tu. Masa gate? Okay. Kalau kat sini check engine mati, maknanya kereta ni okey.
Okey. So maksudnya tak ada benda salah pasang, tak ada benda lupa terpasang. Jarang kereta kau pakai hidup. Sekejap. Bagi pam minyak dulu. Hmm. Kenapa kau start kereta kau tak macam kereta aku? Kereta aku kau start sikit-sikit. Cik ni tak menyala. Mana kalau CRP33 ni? CRP33 ni bawah sat putih ni. Ni normal lah. Oh. Untuk minyak permulaan. Kalau bawah pada 30-20 kereta tak kasi, kereta tak akan hidup. Oh. Ha ni common rail pressure ni. CRP kan common rail pressure macam video sebelum ni, Mat. ECT temperature engine. RPM, RPM, TBP. Aku rasa noki tak ada noki. Pulak. Dia memang bau rasa pisang. Berasak, Mat. Bisik berasak, busuk. Pasang cover tu. Benda simple. Stres-stres sokok. Stres-stres kita kena sokok. Kena. Stres sokok. Kita kena sokok ke mana pun. Tak kena. Mungkin. Dan kau ni main MD orang tak ada kerja kau. Mungkin lari. Sokok tak kena bodoh. Eh. Hey. Motorsport mana ada masalah? Tagai tak pernah bersih. Fui. Tengok pegang, cara pegang. Cara pegang. Tak boleh zoom pun look kat sini. Muka berangit tu. Okey, kereta dah okey lah. Power sudah ada. Power sudah ada, tapi macam mati tu macam mana? Ada sikit-sikit, dia kena tiup balik. Kau kena ingat satu benda aku pesan kau. Benda yang hidup mesti mati. Eh? Kau cuba macam mana pun benda hidup tetap mati. Kau cukup sampai situ. Simple.